Hey pemirsa, trio rock and roll asal Bandung, Speaker First, baru-baru ini berada di Amerika, di mana mereka tampil di depan para pelaku industri musik ternama dalam acara Muse Expo di Hollywood, Los Angeles, akhir April lalu. Para personil Speaker First, Atir Al-Katiri, Benny Barnaby, dan Boni Barnaby, serta pemain additional Daud, baru saja pulang ke tanah air setelah melakukan serangkaian kegiatan di Amerika. Salah satunya adalah manggung di Muse Expo, konferensi musik, media, dan teknologi di Los Angeles. Sejak 2005, acara tahunan ini telah menampilkan ratusan musisi dari seluruh dunia, termasuk Katy Perry, Jessie J, dan The Temper Trap. Atir mengatakan dalam pernyataan, setelah tampil di Muse Expo, bandnya mendapat tawaran kontrak dari beberapa label internasional, dan kini sedang mempertimbangkan yang terbaik. Band yang sudah berdiri 15 tahun ini juga mengaku telah ditawari manggung di lebih dari 50 kota di Amerika dan Eropa mulai bulan depan. Speaker First juga mengatakan akan manggung dalam panggung musik rock dunia Woodstock Music Festival, yaitu pada tanggal 3 Agustus mendatang di Polandia. Demikian VOA Trending Topic. Bye!